Ustazah bagi sikit apa ni perkongsiannya. Masa Ustazah kecil dulu, kepantangan ayah Ustazah yang sangat jelas dan ketara, sangat jelas. Ayah Ustazah pantang betul kalau Ustazah buka TV, masa tu ada TV lah, TV hitam putih kotak yang buka macam ni. Ya, rumah Ustazah, rumah Ustaz tu, Ustaz bayang Ustazah, antara rumah yang mula-mula ada televisyen kat kampung Jempol. Rasanya kalau tak silap hari Rabu rasanya berkumpul orang dekat-dekat tu, jiran-jiran nak tengok cerita P. Ramli. Ha, ya, rumah ayah saya antara rumah yang mula-mula, kiranya ialah berduit lah, cikgu kan besar, ya. Tapi ada satu benda yang tak boleh tengok orang menyanyi. Sampailah lepas tu TV hitam putih tukar TV warna. Beli TV tuan-puan sekalian. TV tu tak besar sangat, ada TV zaman dulu kan. Lepas tu bila dah letak TV tu dekat rumah, abah tengok, kita orang dah riang gembira dah ni. Lepas tu abah kata, tutup bungkus balik TV ni, pulangkan kat kedai. Dia kata, sebab apa bah? Bosan bona. Padahal kecil TV tu ya. Terlampau besar, abang malu. TV besar-besar macam ni, bungkus, kita pulang balik kat kedai, tukar. Kecil TV, besar sikit pada muka Ustazah itu juga. Allah susahnya nak mandang TV pun payah. Lepas tu tuan-puan, kepantangan yang sangat ketara bila zaman Ustazah dulu ada hiburan minggu ini, ingat tak? Hari apa? Hari Ahad kan? Ya? Hari Sabtu kan? Hari Ahad dah senang, ya? Ya Allah, Ustazah pun naklah juga dengar kan? Ya? Naklah juga tengok abah daripada pintu depan rumah tu nampak tu. Tutup. Siapa kata aku kenalah abah ni? Drama boleh? Drama lulus nak tengok. Tapi nyanyi-nyanyi tak boleh. Kenapa lah abah? Ya? Sampai bincang kat sekolah, tanya ke kawan. Abah-abah yang lain ni macam mana? Sebab abah dia orang pun ustaz juga. Ya, ada yang cakap, eh abah dia okey je, abah dia buka TV tengok orang nyanyi. Ha, dia orang tu. Dan sampai tanya dengan abah, abah kenapa abah tak boleh dengar orang nyanyi? Ustazah memang ada jiwa seni juga tuan-tuan. Dia kalau dengar tu kan sampai tau. Agaknya abah pun takut juga jadi apa besok kan, ya. Ustazah masa sekolah rendah masuk banyak pertandingan menyanyi. Ya, lagu-lagu patriotik, lagu Bahtera Merdeka banyak. Ya, tapi lepas tu abah bincang dengan mak, jangan halakan anak ni masuk tarannum Quran masa tu. Kenapa bah? Kenapa tak ada yang dengar orang nyanyi? Bah, orang sukalah dengar orang nyanyi kan, ya. Sampai bila saya nak dengar orang nyanyi, terpaksa naik bas. Sengaja naik bas untuk dengar orang nyanyi. Ya. Ustaz ingat ini memang pengalaman betul. Ustazah daripada Seremban nak pergi ke Bahau. Lalu kan nak pergi ke rumah Ustazah, Jempol lah Jempol. Dia Juasih, Jempol, Bahau. Dekat-dekat nak turun kat Jempol tu lagu Isabella masa tu. Ya Allah, sekali dia naik lagi Isabella tu, meresap, meresap. Dia punya sedap, dia tarik tu kan, ya. Ustazah tak tekan loceng pun depan rumah Ustazah. Sampai ke Bahau Ustazah pergi dan tak lah. Lepas tu kan pusing balik ke Bahau pun 30 sen je, ya. Daripada Bahau ke Jempol. Okay, lagu, nak dengar lagu. Jiran belakang rumah Ustazah tu ada anak muda, dia suka buka lagu. Ustazah pergi pesannya ni, bang, buka kuat sikit, orang depan tu nak dengar tak? Ha, dengar. Jadi dengar-dengar-dengar macam tu pun, tengok eh, hati kita tu kan ada darah-darah macam tu sikit. Ustazah boleh hafal banyak lagu. Pusara Lebuh Raya, Eka Matra, dan lagu orang putih. Bukan dengar kat rumah, tuan-puan. Kita punya hati tu ada jenis-jenis macam tu sikit. Eh? Tapi abah dapat kenal pasti. Sampai saya bertanya, abah kenapa tak boleh, bah? Abah kata, hati ni rumahnya iman, rumahnya takwa. Kamu orang belajar. Dulu tak faham apa lah maksud abah. Hati ni rumah, hati ni rumah. Jangan sampai hati kamu tu ada apa? Ada apa? Maknanya kalau dengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian berlebihan, ya, berlebihan. Zat bukan maksud tak boleh langsung, berlebihan. Sebab ada jenis hati yang bila masuk lagu tu, dia punya masuk meresap. Betul. Ni muka-muka meresap tak nampak ni.
leleh jiwang karat. Itu semua menang-menang dia meresap kan tuan-tuan. Mula-mula saya tak faham. Abah kata kamu orang belajar nak. Kamu orang belajar. Biar kat dalam ni rumahnya iman, rumahnya takwa. Jangan kacau-kacau. Masuk Quran ke dalam. Kalau tak tuan-tuan, betul benda tu terganti jiwa kita tu. Jiwa kita tu, mata kita, telinga kita suka dengar apa nanti? Suka dengar apa nanti? Satu hari tu tuan-tuan, selama masa tu belajar kat Jordan, balik tiap-tiap tahun, musim panas je balik. Dah ada lesen kereta, bawa mak naik kereta, mak nak pergi beli apa semua. Duduk dalam kereta, buka radio, keluar lagu-lagu kan. Memang masa saya dengar lagu-lagu masa tu ada pula kita macam nak kahwin tak boleh lah apa semua kan ya. Dengar lagu-lagu betul lah masa tu saya kata. Kalau jenis penggemar dengar-dengar kan tengok orang pakai earphone tahan 3 jam kat sini tuan puan. Tahan. Boleh tak ceramah 5 jam? Tahan tak? Tahan. Bila saya dengar kan ya Allah masuk lagu. Masuk. Ya, kalau dia cakap apa contoh macam 1000 kali sayang ha, macam mana kena susah nyanyi ke apa ya. Ya memang masya-Allah ya. Sampai saya kata ya Allah abah jauh abah pandang. Jauh abah tengok. Ya, sekarang saya dah jadi mak, saya dah jadi mak. Anak saya pakai earphone kat telinga. Saya kata dengar apa? Dia dah hafal Quran tuan dengar apa buat ke jalan kat sini belakang duduk kereta kat sini. Oh ngaji Umi, dia kata. Saya kata, ya Allah, biar betul anak aku dengan orang ngaji berjam-jam. Dah cukup kat anak Husnuzan tu kan, ya? Tapi takut menurut mak dia dululah kan, ya. Lepas tu, bila ialah dah macam ni, takkan ngaji surah Ali Imran macam ni kan. Dia kata, ya Allah, ambil earphone tu dengar kan. Kata, jangan macam tu nak, dengar sikit boleh. Tapi sampai berkesan dalam jiwa kita, tak baik. Ya sebab hati ni ada tempat sesuatu. Ini rumahnya iman, rumahnya takwa, rumahnya tasbih, rumahnya zikrullah. Jaga ini. Ada banyak benda lalai, benda lama nanti menggantikan sesuatu yang lebih kita perlukan. Nanti hati kita sakit. Jaga pandangan kita biar kita terpesona dengan Allah. Jaga pendengaran kita biar kita dengar sesuatu yang bawa kita kepada Allah. Jangan sia-siakan. Masa hidup kita hanya sekali. Bersyamah lah pasal anak-anak. Ya, pucuk tu gosok-gosok lah kan anak bujang ni tu. Apa gosok? Nak dengar pasal. Nanti Allah ambil Quran dalam hati kita nanti. Sebab kita tak jaga. Dalam ni tuan puan kena ada kekaguman kepada Allah. Ya, sebab itu dekat lidah dekat bibir ni sentiasa tasbih. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sentiasa zikir tasbih. Kalau tengok budaya tu tak wujud dalam rumah kita, tolong wujudkan. Anak kita mungkin menggantikan dengan perkataan-perkataan, hebatnya, cantik gila. Ya, kita tukar, tak nak pakai yang tu. Subhanallah, mana subhanallah, masya Allah, semua mana. Sebab itu akan mempengaruhi hidup dia. Akan mempengaruhi jiwa dia. Mulai sekarang, mesti masukkan. Gantikan, selalu. Ya, sebab apa? Kalau dalam ni tidak ada kekaguman, ya, memandang, melihat segala keagungan dan kebesaran Allah, hati kita berpotensi lemah dan sakit. Jadi orang yang jiwanya tu memang tertumpu kepada Allah, ya, ya Allah nanti masa solat pun seronok, indah tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita rasa lemahnya aku nak puji Engkau ya Allah dalam keadaan-keadaan yang biasa, lemah. Ya, baru nak cakap subhanallah, maksudnya dah tanya dia, aku berapa kau? Dah kena jawab pula, mana yang buat terganggu-ganggu benda tu kan, lemahnya. Tapi bila kita solat, tak ada orang boleh ganggu kita. Haram orang ganggu orang solat. Bila kita solat, ya Allah, seronoknya. Tadi tertahan-tahan rasa nak muji Engkau, ya Allah. Ya, tadi tersekat-sekat rasa. Sekarang aku solat, ya Allah, ini adalah benar-benar nak ingat pada Allah. Aqimus salata li zikri. Dan dirikanlah solat untuk apa dia? Untuk ingat kepada aku, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama muslimat sekalian, ya. Kita ni ada masa sikit dah. Baik, yang kedua. Yang kedua, ustazah nak bagi faham juga tentang dua keadaan hati. Ya, ada banyak keadaan-keadaan yang lain, tapi ustazah nak sebut tentang dua keadaan hati yang harus menjadi penilaian kita bersama pada pagi ini.
Ada satu hati namanya adalah qalbun zahid. Cuba sebut muslimat, saya nak dengar punya sebutan dia. Qalbun zahid. Qalbun zahidun. Qalbun zahidun. Dan satu hati lagi yang menjadi apa ni, lawan kepada qalbun zahidun adalah qalbun raghibun. Ada dua. Ya. Mari kita tengok hati kita ni qalbun zahid ke qalbun raghib. Kita tengok qalbun raghib dulu. Qalbun raghibun adalah hati raghibun yang penuh dengan kesukaan-kesukaan dan keinginan-keinginan terhadap selain Allah. Qalbun raghib. Ya Allah, ya hati tu, kalau ustazah gambarkan, ya, cuba gambarkan, menakutkan jugalah, ya. Gambarkan satu pokok tuan-puan yang penuh dengan cabang-cabang ranting-ranting yang berduri dan berkudis. Ha, ya. Bayangkan pokok yang penuh cabang-cabang berduri, berkudis kat situ, keluar ulat segala macam. Itu qalbun raghib. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kesukaan, terlalu banyak tahap-tahap yang keluar daripada hati itu. Tapi yang paling penting apa dia? Selain Allah. Bukan Allah yang dia, bukan akhirat yang jadi tujuan. Qalbun raghib. Tak pernah habis-habis, tak pernah puas-puas, tak pernah cukup-cukup, nak lagi, nak itu, nak gitu, nak gini, nak jawatan, nak pangkat, nak harta, nak Allah. Terlampau banyak, terlampau banyak. Setiap hari penat mencari kepalsuan, tiap-tiap hari. Nak memenuhkan segala impian dan keinginan qalbun raghib, nak itu, nak ini, tak berhenti, penat, lelah. Nak tidur malam, fikir lagi esok nak gitu, nak begini. Adapun qalbun zahir adalah hati yang benar-benar merasa cukup dan menjadi harapannya adalah Allah Azza wa Jalla. Menjadi tumpuannya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Qalbun zahir ini juga kadang-kadang disifatkan oleh para ulama tasawuf sebagai jiwa yang benar-benar ikhlas. Qalbun zahid, dia tunduk, dia tak ada nak apa-apa kecuali apa yang Allah redha, apa yang Allah suka. Yang dia nak adalah keredaan Allah, pandangan Allah. Itu qalbun zahid. Sekarang kita ni muslimin-muslimat sedang diuji oleh Allah. Kita ada kerja besar, kita perlu buat latihan, kita perlu ada riadah, kita perlu ada ilmu. Sebab apa? Sebab kita ni nak bawa hati kita nak jadi qalbun zahid. Kita nak tinggalkan qalbun raghib. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan tanggungjawab tersebut. Kita lupa. Kita lebih sibuk tuan-puan dengan ujian-ujian kehidupan yang sebenarnya ujian tu nak bantu kita. Nak bantu supaya kita kuat. Nak bantu supaya kita dapat qalbun zahid. Tapi kita lupa. Ya, kita duduk merintih, merungut, menceritakan masalah, ya. Masalah tu, masalah ni, sebenarnya kita lupa. Ini daripada Allah. Sebenarnya masalah-masalah yang banyak tu nak satukan satu benda aja, apa dia? Qalbun zahid. Agar kita ni tak serabut kepala. Kenapa? Kita satu aja harapan kita. Kita satu je tujuan kita. Apa dia? La ilaha illallah. Itu menjadikan kita tenang. Yang jadi tak tenang tu sebab serabut. Banyak sangat. Tahap apa itu? Nak juga ini pun ya. Jadi memang serabut muslimat sekalian. Jadi memang menyebut la ilaha illallah. Ya? Kalau dah Allah pandang kita dengan pandangan redanya, tak payah peduli pandangan manusia yang lain. Ya? Kalau kita dah berusaha nak buat apa yang Allah suka, dah tak kisah dah. Orang lain tak suka pun tak apa. Yang jadi penat, yang jadi hati kita sakit, sebab apa? Hampir semua kemahuan orang tu kita nak penuhi. Ha, memang sakit, memang penat.
Dia tak rawat tuan-puan. Contoh kalau kita masak je lah, panggil 50 orang datang, 50 orang datang, 50 orang selera dia ada. Agak-agak penat tak kita nak masak? Penat. Tapi cuba kita ambil satu je lah, biarlah suka tak suka, kita ambil selera kita. Ha, senang. Ya, orang tu nak makan, kita tak makan, biar je lah dia. Jadi para muslimat sekalian, kena sama-sama lihat. Qalbun zahid. Baik muslimat, WXB 4144. Mohon alihkan kereta. Ya, WXB 4144, mohon alihkan kereta insya-Allah.